Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Di video ini saya akan memberikan tutorial cara mengelim akuarium dengan cepat, rapi, dan mudah. Seperti biasa, kita lem terlebih dahulu bagian alas, kemudian dilanjut bagian depan. Kaca yang saya gunakan tebal 5 mili dan saya membuat akuarium berukuran 50x30x30. Tempelkan kaca depan ke alas akuarium dan paskan terlebih dahulu agar hasilnya rapi. Rapatkan kaca bagian samping dan depan agar tidak ada gelembung dan aman. Ratakan lem bagian dalam. Lanjut lem kembali bagian depan dan bagian alas agar lebih aman. Usahakan lem tidak terputus-putus agar lebih rapi.
Langkah selanjutnya, lem bagian alas belakang dan kaca samping kanan kiri. Untuk akuarium ukuran 50x30x30 menggunakan kaca full 5 mili, tidak menggunakan sabuk atas ataupun bawah, masih aman teman-teman. Untuk akuarium ukuran 50x30x30, kaca yang saya gunakan berukuran panjang 50x30, 3 lembar buat alas depan dan belakang. Lalu kaca samping menggunakan berukuran panjang 30x29, 2 lembar. Jika teman-teman ingin bertanya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Insya Allah saya balas satu-satu. Untuk pengeringan, bisa diamkan terlebih dahulu antara 2 jam sampai 3 jam. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan tunggu video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini agar semakin berkembang. Dan inilah hasilnya video tutorial cara membuat akuarium dengan mudah, rapi, dan cepat. Tonton terus video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.